Kementerian Agama mengeluarkan imbauan kepada stasiun televisi berkenan untuk menyiarkan azan maghrib dalam bentuk running text saat menyiarkan secara langsung ibadah misa yang dipimpin Paus Fransiskus pada Kamis 5 September 2024. Hal tersebut tertuang dalam surat yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 1 September 2024. Surat itu juga mengimbau agar seluruh televisi nasional menyiarkan secara langsung dan tidak terputus ibadah misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus. Kemenag juga mengingatkan bahwa azan maghrib yang kemungkinan berlangsung di sela-sela ibadah misa akbar tersebut tetap disiarkan. Kemenag juga mengimbau agar penyiaran azan maghrib dilakukan dengan cara running text atau teks berjalan yang muncul di layar televisi. Pada 4 September, pemimpin umat Katolik tersebut dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dan berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta. Kemudian, pada 5 September, Paus Fransiskus akan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta. Dilanjutkan dengan pertemuan penerima manfaat organisasi amal di Konferensi Wali Gereja Indonesia dan akan memimpin Misa Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.